Kita masuk semua. Assalamualaikum Kang, mas sahur sahur sahur. Oke, hari ini kita akan update satu gitar. Kita ni tengok om macam tak percaya kan. Dah masuk fret wire dah siap semalam. Ya, kita nak buat wiring semua, tukar semua. Set baik ada barang stok. Ini ball selector. Ini ball. Okay, saya panaskan solder. Kat atas saya boleh tengok. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum sibu buat wiring request dapat je. Share. Ya, lap satu. Tengoklah siapa yang saya boleh ajar, boleh belajar. Selamat sahur, selamat juga buat band. Kita buka dulu. Oh, pick up ni Marcio. Kita nak buang semua pasal this is a okay. Ni Korea. Kita nak buang masuk US semua. Pendek betul dia potong ni. Okay. Boleh nampak tak wiring sini? Dia wiring ni dia humbucker, dia masuk. Jadi dia ada split coil. Terus dia call humbucker. Jadi kita nak buat dulu. Dok yang tunjuk sikit polis gitar apa pakai. Okay, 65. Salam Dok Reng, waalaikumsalam. Ini kabel akan ku ganti semua. Sekejap, ni takut kabel, ada kabel. Tu baru azan untuk TV Indonesia. Dah jam tak boleh pusing ni pula. Wah, ada glue ke ni? Ni kadang, aduh. Perh. Ya, yang komen nanti saya baca satu-satu. Ini pun tengah selesaikan. Satu-satu dulu. Yang bertanya nanti aku tanya satu-satu. Sekejap aku buang dulu. Tak menyemak. Ini nak buka ni, aduh.
Tengok ya satu-satu, siapa nak share-share boleh belajar sama-sama orang yang nak wearing. Biasa kalau pot ni, oh dia grounding balik. Okay, dah buang. Ini masuk port 250. Masukkan sini. Okay, lock sikit. Debu. Okay, biasa kalau setiap expose any ball ni biasa lagi besar tau, jadi biasa kena modified. Siapa nak modified tak payah susah, beli kedai Hawaii yang model ni, yang padu lubang ni. Terus masuk serang. Okay. Kita ada tiga, kita semua tukar semua yang sebaik PKP ni ada barang. Okay, kita masuk satu. Ini kalau ini ball ada ring dia satu kecil ya. Kita masukkan ring-ring dia. Biasa ni dah ada selektif ni untuk grounding. Biasa dah ada grounding dia kan. Kalau boleh belum ada, bagi je. Pasal ni grounding dia, dia nak hilangkan humming.
Okay, position port jangan pernah salah, karena sebenarnya position port ni adalah induksi. Kalau kita pernah belajar elektronika, induksi frekuensi, feedback, kalau cakap orang feedback. Jadi position dia kena searah dan lawan. Terus dia macam ni position dia. Ini adalah sebenarnya benda ni, kadang kalau kita pernah dekat sekolah, dia akan ajar satu benda yang feedback, dia induksi current tu. Memang dia kena susunan dia dah cantik. Lepas tu tolak atas, matikan. Ni grounding dia, tapi ni grounding. Matikan solder. Okay, ni enable. Memang tu baik selector ni. Kalau kita tukar selector ni, mungkin susah nak rosak lah. Bila-bila saya tak ada isu, tak pernah ada benda ni nak tukar. Jadi kalau kita murah, tukar ni memang jadi sedap. Kena frekuensi selector tu jadi lain, menjadi lain. Biasa kalau US dia ada spring kat sini. Kalau Mexico dia tertutup macam ni. Ada satu. Biasa macam ni Mexico. Lain material dia. Ni ada spring. Yang jelas jenama Enable, dia pasang spring dekat luar. Yang salah, ada juga boleh pasang kat spring kat dalam. Tapi kalau ikan, spring dia kat luar. Kalau spring dia dekat dalam, nanti terbalik dia punya pusingan. Ni wiring fender dengan wiring Ibanez lain. Kerana fender dia punya tone dia asingkan betul-betul semua. Betul mengganggu dok. Apa maksudnya? Tak faham ni apa yang mengganggu. Bang nak tanya, abang ada jual naik gitar murah ke tak? Carilah kat Shopee Lazada murah naik. Tak payah. Lepas tu beli, tak boleh pasang, baru hantar. Saya pasangkan, check balik. Tanya orang-orang ni, beli kat Shopee Lazada tu RM100, 100 lebih. Dah cantik putih. Haa, okey. Kita sekarang wiring. Bisa aku akan pakai kabel ni. Kabel ni. Harap boleh tengok. Siapa yang tak boleh tengok, dia tengok kan. Macam ni boleh tengok kan. Okay, ni tadi kan grounding dia kena pakai timah. Tak tahu brand apa. Ini warna macam ni. Aku beli hari tu RM40 berapa. Tu nak cantik solderan. Ni grease. Letak kaki-kaki ni. Baru solderan dia kilat. Okay, dah. Kita buat wire untuk min dulu. Bisa kalau sudah lagi cantikkan celup. Okay, Chris. Okay, kita potong. Ni wayar untuk join ni dulu. Saya akan buat yang ngam-ngam. Cari kata macam ni senang nak pakai. Bonding memang kena kena lipat gitu. Kaki dok ya. Bonding dia. Lepas tu
Semua soda, bagi timah semua sini, timah dulu. Timah. Okey. Lepas tu baru masuk. Okey. Masuk. Buat untuk pergi ukur dulu. Pergi dekat pot. Senang kena ada kata ni lah. Tengok YouTube sekarang banyak vendor buat composting. Saya tak buat composting. Kerana kalau composting memang bunyi dia kemas, tapi nanti kemas tu jadi bunyi tu aming, bunyi garang tu dah hilang tau. Bunyi tuang tu tak, dah tak ada. Kalau composting tu benda memang membantu, tak ada noise, kurangkan noise lah. Tapi kalau vendor sendiri yang custom shop pun tak pakai composting tu. Jadi saya lebih follow yang buat gitar lah. Dan kalau saya buka yang custom shop semua, yang vendor, dia tak ada apa pun. Dia wearing biasa, simple je. Kerana single coil bunyi humming tu memang humming bunyi dia lah. Lepas tu biasa ada orang kan, dia masuk sini. Saya biasa masuk kat dalam sini. Tolak dalam. Bukan masuk dalam. Tolak sini. Okay. Ni dah siap untuk ni. Lepas tu pasang untuk tone. Tone aku nak cari kapasitor bagi apa. Ada tak? Kapasitor orang drop habis. Biasa kalau kapasitor lama, kaki dia hitam, kena rosak. Salah orang dari nak tanya selector kita, saya bila paling atas 1, 3, 4, 5 dia bunyi humming. Biasalah itu single coil. Kalau bunyi 2, 4 tu humbucker memang tak bunyi. Tu biasalah, standard. Dok, kalau kita chord model okey tak? Kita chord setakat ni okey, dia punya orang cakap kerja buat gitar tu okey. Bunyi tu buat aku boleh lah. Okey juga. So grease semua. Okey. Saya pakai satu pot je. Masukkan dulu. Okay. Lepas tu matikan dekat grounding. Okay. Potong. Saya akan potong betul-betul eh. Saya akan penuh timah tu. Okey, lepas tu cari untuk satu grounding yang pergi ke body. Biasa akan buat grounding yang panjang. Ah, boleh cari nama dia steel wire, steel wire ni. Tak tahu, biasa kat Harvey Norman ada. Aku pun baru jumpa lah. Lepas tu banyak pakai. Ni bagus untuk grounding kerana steel. Biasa kalau kita Jepun lama pakai ni. Tu panjang. Pasal nanti terus direct dekat tromolo dia. Jadi kat sini size dia cukup. Nanti boleh cari siapa yang nak buat wiring. Celup. Peace. Okay.
Okey. Bisa kroning dia ada dia. Dia akan macam ni lah. Dekat sini. Ni pergi ke body. Tak apa beza 500k atau 500. Sekejap aku baca lah satu-satu. Tak sahur dah habis ke? Jangan silap tercucuk rokok. Ha! Kalau dah habis, nanti lah aku. Tak apa beza 500k dengan orang. 500k biasa untuk ambaka. Tapi biasa okey je kalau untuk satu ambaka single-single. Banyak mereka pakai 250. Ha, ni grounding dia. Okay. Dah nampak kan? Lepas tu biasa kabel aku bagi hitam je lah untuk. Sebab kabel aku dah nak habis, jadi nak jimat kabel warna. Ini biasa untuk tone. Kita bereng untuk tone dulu, kabel hitam. Usahakan beli ni ya, senang nak buat kerja. Okay, dah pening nak cucuknya. Tolong kalau boleh jangan sampai kabel tu panjang-panjang. Karena kalau ada lipatan kabel tu sebenarnya jadi hami, karena jadi benda tu jadi macam isolatik lah, feedback tu lagi banyak. Sebenarnya kalau bagus kabel je ni, ini lagi kurang kenaming kalau boleh beli, tapi ini mahal kabel dia. Alah, apa dok apa beza Epiphone Korea dengan Japan? Beza jauh, kualiti, hardware, pickup, lain. Dah beli kata macam tu dok. Okey, selamat pagi dok, selamat pagi. Okey, saya sambung balik. Kalau setelah potong tu kita pusing-pusing, dia solder tu jadi tak. Panaskan di sini dulu bagi timah. Bisa akan terbalik lah dia punya. Ni yang tengah ni untuk neck kan. Nek dia akan jatuh dia ke bawah. Okey. Lepas tu yang belakang untuk beri apa? Untuk mid. Okey. Okay, sekarang kita wearing pickup. Biasalah hitam grounding. Biasa kalau macam ni dia terbalik kan, kan? Kalau ni neck yang putih, biasa kat ujung, bukan dekat ikut posisi tu, dia terbalik. Sebenarnya frekuensi terbalik dan itu sebenarnya lagi sedap.
benda-benda yang terbalik ni tak tahu lah. Kita timah dulu penuh-penuh lubang tu, tinggal masuk je inek. Okey, lepas tu mid. Okay, breeze. Breeze ni dia ada speed coil. Jadi dia nak bagi selector benda ni. Ni kita kena setting macam tu. Tapi biasa nak kena bagi hitam. Ada yang jenis wiring untuk split coil ni macam-macam, tapi kalau saya memang akan asingkan, jadi frekuensi itu tak tak pecah. Jadi kalau masuk sini sliding goggle, sini masuk humbucker. Sebab ada wiring tak serabut. Biasalah, PKP ni boleh hantar gitar setiap boleh. Pelan-pelan lah, jangan jauh-jauh. Mana yang okey dok, Korea ke atau Japan? Jepun lah. Jepun. Macam-macam pun gitar pun dia ada peringkat US, Jepun, Korea, Indonesia, China, India. India pun sekejap buat gitar Esquire. So, timah kena penting, solderan tu kena apa? Kena rata. Kalau tak nanti akan jadi humming macam-macam. Tu kena beli timah yang yang standard, yang mahal. Bukan yang mahal lah pun, harga dia standard lah, tak tak terlalu buruk apa semua. Aku bagi tutup saling panjang. Kalau dia banyak panjang ni kadang kacau, takut benda kat benda tempat lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akustik brand apa yang bagus untuk bearing dia? Kod Ibanez pun okey. Sekejap lah. Panas. Okey. Ini grounding. Kalau boleh kan buat saya lah. Kalau misalkan ada yang kadang YouTube kan dia masuk kabel, dia tak payah sebenarnya. Kalau kalau boleh kita mengurangi barang yang lekat dekat body. Kalau kita ada kadang masuk pipe semua kan, masuk pipe apa semua, kadang benda tu kacau, kacaukan kabel tu.
mereka nak buat kabel tu pun kecil-kecil. Ini lagi disalut pakai benda tu. Jadi kacau kan. Okay, ni dah siap. Simple. Tinggal, okay, kita buat kabel untuk pergi input jack. Jack kena hitam putih. Okay. Jangan baca satu. Sudah sahur, sorry lah yang tak terbaca. Dah sahur ke? Dah, dok. 3K untuk AP. AP? AP pun mahal. Santa Cruz bearing boleh. Kau nak tanya sikit, saya punya gitar brand Dust. Okey je Dust tu, tapi kena tengok betul lah. Kalau tak terjaga memang hancur lah. Dok ke Happy Les Paul made in Japan dok? Ada ke tak ada? Saya tak ada. Nak kasih sustain. Sustain sebenarnya kita kena setting betul-betul lah. Sustain tu bukan dari benda ni kan. Sustain tu kan ringing. Ringing dari gitar. Macam mana pickup tu nak baca ringing dari body. Kadang setengah orang dia fikir, oh kena tukar pickup ni. Tak, kena kita kena set up dulu lah. Set up, lepas tu baru tahu gitar tu boleh pergi tak boleh pergi lah. Kalau rasa tak sesuai pickup tu, baru tukar. Bukan gitar tu tak set up terus tukar pickup, sama je. Kerana ringing dekat body tu tak dapat betul lagi. Lepas tu kalau usahakan, dia buat ni. Dekat macam ni. Kerana benda ni kalau kita buat macam ni lagi blunt, boleh jadikan benda tu feedback jadi noise tu kurang. Okay, kita ambil body dia. Body dia kolam. Jadi ya, nanti testnya. Jap, kita buka input jack dulu. Input jack pun jam. Ni semua nak tukar. Satu lagi. Nah, cari jet ni. Ni memang padu. Nak tanya doh, nanti aku baca satu-satu tak boleh baca, mesej dia tulis terus. Ya, sorry. Swiss, bukan key Swiss, ini adalah untuk single coil. Dia untuk single coil ambaker, pasal ada ambaker. Dok, kalau single coil masuk 500, boleh je, tapi bunyi tajam lah. Tak bunyi low tu kurang lah, nanti biasa kita tu akan bunyi dia lagi mid lah. Takut kata sustain kurang lah, tak ada low. Dok nak tanya Les Paul apa? Les Paul ada ke made in Japan, bukan Korea ni? Ada, tapi dia buat sekejap. Itu nama dia Epiphone Open Book. Dia macam kepala Gibson. Setakat ni Dust punya brand tak banyak ori problem lah. Okay, sebab ada member tolak main Japan. Ya, tanya pakar dok. Boleh bawa dulu. Bos cawan kat Sarawak senang nak repair kita. Apa? InsyaAllah nanti ada rezeki. Biasa kadang kan kita benda ni akan pusing-pusing.
Ya, siap. Okey. Biasa macam ni. Ring dia jangan letak kat dalam. Ring letak kat luar. Ring ni letak luar. Dia tak berpusing. Kalau letak kat belakang dia akan berpusing, akan loose-loose dia. Yalah tak tak kemas, tapi benda tu tak buat kita pening. Okey. Siap. Rolling cabut. Okey. Biasa sini kena bagi timah dulu semua. Okey, dah siap. Okey. Ni single coil dia. Okey, dah siap. Saya test dia punya bunyi. Salah tak betul ke bearing ni? Okey, sebelum masukkan semua kena check dulu. Okey. Dah check, kita check pakai. Dia sepakai ni. Okey, volume buka. Di bawah. Humbucker. Single coil. Ni humbucker. Single coil. Okay. Tak bunyi semua, okay. Kita masuk sini. Betul ni volume ni. Okay. Tak bunyi. Okay. Kat tengah. Tone dia. Okey. Okey, lepas tu check satu. Kat sini. Okey. Okey, ah. Siap. Okey, jap satu, ada satu. Itulah wiringnya. Okey. Saya baca siapa yang bertanya tadi, tak sempat tanya. Saya punya Ibanez kalau turun ke nombor 1 dia humming. Oh, kalau turun nombor 1 humming berarti itu masalah. Biasa kalau Ibanez itu humbucker banyak. Kalau single call tak apa, jual lampau, dok siapkan payung bunyi. Aha. Lambat lagi. Salam kalau high accent berapa ketinggian tali untuk fretboard. Tengok atas fretboard gitar. Ada radius besar, ada radius kecil. Ada setengah. Kalau radius besar macam Ibanez, dia boleh masuk 1.5. Kalau Fender yang radius melengkung tu, kena tinggi sikit. So dia belakang jap sikit. Okay.
jelok ke dalam. Ini gitar Arya main Korea. Ini dia punya nih, sebuah Canada Stuker besi. Ya. Siapa komen nanti saya balas macam. Tapi kalau usahakan beli solder yang Jepun tahan. Kalau yang RM30, RM20 tu sekejap je. Biasa saya pakai seminggu, dua minggu habis. Brand ni apa ya? Brand ni lah Jepun punya. Okay, ops, tengok dulu. Okay, siap. Neck dia ni waktu cuff red dah siap. Neckle ok, sekarang saya baca satu-satu. Body kolam memang ori, pasal ni Arya Korea punya. Seron satu dua abang Ibanez main Cina boleh upgrade ke punya tremolo bagi Flores? Boleh. Dok tengok kena volume dengan tune jenama apa tadi dok? Anyball. Wiring yang battery dekat spring kita tu untuk apa kalau tak pada? Itu untuk grounding. Kalau tak nanti pegang tali bunyi ngek ngek macam tu. Reason je dok beri kita le karat macam mana nak? Biar je karat. Karat tu lagi sustain. Cuci je biasa tak, tak payah nak gosok pakai kertas pasir. Nanti hilang karat tu. Tak sedap lah. Lagi karat lagi sustain. Red wire apa yang boleh tahan lama? Red wire stainless steel. Stainless steel. Grounding body tu tanpa kulit ke tak? Yap, besi je. Kalau boleh tengok fan di Jepun lama-lama semua pakai grounding besi je. Atau tahun yang 79 ada je pakai besi je. Dia salut. Tapi tak apa, grounding dia tak masalah. Dia tak kena. Okey, siapa lagi nak bertanya? Pasal ni dah. Saya pun tak subuh lagi. Dia macam ni je. Ni nanti saya setting. Tengok nanti settingnya. Kita lab lagi tengah hari ke? Kalau boleh tengah hari lab atau petang ke? Ha, kita layan je. Sembang-sembang. Okey, siapa lagi? Saya nak berangsur dulu. Tak solat lagi. Dah subuh. Selamat bekerja hari ini, semua dah boleh bekerja dan boleh keluar arak-arak. Kedai musik pun buka hari ini. Saya boleh cari tali. Tali saya pun dah habis. Arak kedai-kedai musik besar dah buka. Boleh cari tali. Tukar fret steel berapa doa? Kena bawa dulu gitarnya. Payung lambat lagi pun lah jom. Faisal lah juga. Belum tak tanya-tanya lagi. Fokus bosku. Kesan pickup karat bagus ke dok? Okey je, jangan karat sampai kacau magnet dia. Karat biasa hitam tu biasalah, mana-mana biasa macam tu. Grounding yang ada kulit tu ada beza ke? Ada, tak ada kulit. Tak, grounding dia atas kabel. Kalau nak bagus cari kabel macam ni semua. Ni yang biasa pakai vintage tapi ni mahal. Satu gulung tu pun RM25. Itu pun untuk satu gitar je. Dia susah carinya. Stainless steel, steel red wire. Ya. Salam berpuasa bro. Nak tanya pick up gitar apa yang baik sekali? Kojun Kiang. Wah, pick up apa ya? Dia ikut gitar juga. Ikut kesesuaian. Kalau Ibanez banyak biasa pakai Demarcio. Fender banyak pakai Simon Dangle. Tak semestinya pick up tu semua bagus. Kalau Les Paul kena pakai pick up Gibson baru sedap macam tu.
tengok gitar, gitar apa. Terus selalu beli barang kedai musik di mana? Merata, Swilly, Bentley, macam tu lah. Macam-macam. Lihat petang, ondok. Okey. Yap, kau tali gitar sekali strat. Sesuai brand apa, dia Adrio pun okey, Alexia pun okey. Jadi, brand standard lah. Jangan beli-beli yang tak ada brand. Lepas tu beli yang kopi, apa semua tu. Tak sedap. Beli yang ori lah. Kalau pergi kedai musik tu betul yang ada nama. Takut terkena tiruan tali lah. Assalamualaikum, spread lekuk kalau tukar semua berapa kerugian vendor? Ha, itu kalau bak tanya agak ni kalau boleh datang lah. Kadang kita tak boleh explain kadang kita tu macam mana nak harga kan. Ha, nak pakai apa ya kalau nak protector diri karat ke pickup? Lap je biasa. Dok nak tanya gitar saya tali nombor 1 tak bunyi kenapa ya? Ui, nak cek lah macam mana tali nombor 1 tak boleh bunyi. Teruk tu. Takut tali tertukar dengan akustik ke, atau kadang ada setengah hari tu ada orang hantar member dia tali nombor 1 nombor 2 tak bunyi. Aku tengok tali macam pelik, aku tanya tali akustik ke. Kadang tali akustik tak boleh masuk kita current, dia takkan bunyi kerana tali tu tak ada magnet. Abang stay kat mana bang? Salam. Dok, saya dah order pickup yang dok cakap hari tu, YJM Uri. Oh, bagus. Mahal, 1000 lebih, 1003, 1004. Okeylah, jumpa nanti. Saya pun dah nak subuh, takut lambat. Terima kasih semua. Tadi kita ada faa, betul ada. Okey, terima kasih semua. Sampai jumpa lab nanti. Assalamualaikum. Selamat bekerja, selamat berpuasa hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.